Sebetulnya dia diterima di 14 kampus. Keren kece badannya. Oke guys, balik lagi sama gue dengan update yang terbaru. Sekarang kita lagi MH Things. MH Things itu apa sih? Jadi MH Things itu kita menjelaskan MHT ke akar-akarnya, kayak asramanya, kurikulumnya, guru-gurunya, sama semua kegiatan yang ada di MHT, kayak TOC, Javelin, dan masih banyak lagi. Jadi penasaran, mending kita langsung lihat aja. Kayak gimana sih MH Things? Oke, di sini kita bisa lihat semuanya sedang Jadi kalian apa? Ini MHT. Lagi apa ini sekarang nih? Mentoring 42. Oh, mentoring 42. Coba ada pertanyaan enggak kira-kira satu buat kakak-kakak yang depan sini? Nanti soal buat ujian sepanjang rekod ini enggak? Enggak bisa pas yang mana. Ya, tapi yang udah mengalami gimana? Enggak sih, enggak semuanya itu. Ah, enggak banyak-banyak banget. Oh iya, udah bawa kertas ini, Pak. Kali kertas. Oke, gimana guys? Gimana? Oke, jadi tadi itu MH Things. Bisa kita lihat tadi di dalam itu seru banget. Itu BTW namanya Kak Komang. Yang di kiri sama yang duduk di meja itu Kak Agung. Terus MH Things ini diberbarengi dengan acara lainnya yaitu MH Tour. MH Tour itu kita ngajak-ajak students dari luar MHT untuk keliling MHT lihat-lihat apa ada apa saja di MHT ini. Kayak yang bisa kita lihat di sana, no. Itu ada dua kelompok. Mereka sedang jalan-jalan di MHT lihat-lihat ada apa yang di MHT. Oke, daripada kita penasaran, mending kita langsung teleport ke sana. Oke, kita sudah bersama dengan kelompok yang ada di depan sana. Ini kita langsung kejar aja. Dengan siapa di sini? Dengan Zaidan. Oke, Zaidan. Jadi kamu tadi udah kemana-mana aja di amatir? Udah keliling kelas. Keliling kelas. Oh, baru keliling kelas aja ya? Iya. Belum kelas sama-sama ya? Belum. Oh, oke. Okay. Jadi kita baru keliling kelas. Jadi kita di sini ada dua fisika. Ada yang ada yang apa ya dari fisika ini? Nah, fisika ini ada barang-barang fisika seperti biasa, kayak alat-alat fisika, dan murid-murid dari luar ini sudah lihat-lihat seperti apa di fisika di sini. Oke, kita lanjut lagi ke dua. Luar negeri, kuliah di luar negeri dengan beasiswa yang luar biasa banyak dan dan keren gitu. Ada kelas olimpiade setiap hari Sabtu ya. Jadi aku udah tahu kalau aku mau cari prestasi lewat olimpiade sains. 3 tahun lalu saya berada sama seperti kalian menatap wajah-wajah keren dari kakak-kakak OSIS yang dulu saya berada sebagai peserta open house 3 tahun yang lalu. Kalau kalian masuk Miolin, kalian akan menantang diri kalian sendiri untuk mencapai sesuatu. Oke guys, sekarang kita balik lagi karena tadi di kelas kita udah lihat mereka kayak uji coba tryout, terus mereka juga udah kenalan di kelas. Sekarang kita pindah nih ke GOR nih. Di GOR lagi ngapain sih? Yuk kita lihat. Jadi di GOR ini mereka tadi udah ada acara fun eksperimen di mana anak-anak dari MHT bikin suatu acara di mana mereka bikin percobaan kimia, fisika. Mereka itu ada banyak, tadi ada kayak The Elephant Toothpaste, ada Genie Battle, sama tadi juga ada Mini Fire Tornado. Terus tadi karena fun eksperimennya udah kelar, kita lanjut ke Fun Talk sama medalis YSN. Ada di situ ada Kak Gazan, ada Kak Fahri, dan juga Kak Fia. Fun fact, Kak Gazan ini, dia ini medalis gold YSN astronomi di tingkat nasional. Keren banget ya sih guys.
Oke, segitu aja dari yang sekarang. Nanti kita akan update lagi. Bye. Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Kita ada update terbaru lagi nih guys. Sekarang kita balik lagi ke GOR. Dan di GOR ini kita sedang fun games. Kita main apa sih? Ayo kita lihat. Bisa kita lihat di sana semua orang sedang bermain. Permainannya itu gampang. Mereka itu tinggal menjawab soal yang sudah diberikan ke masing-masing kelompok. Dan poin yang paling banyak akan jadi pemenang. Nah, bisa kita lihat itu ada yang berkumpul-berkumpul. Mereka itu berkumpul per kelompok. Ini ada satu ya. Mari kita lihat kelompok dari kelompok ya. Ada yang paling salah. Halo guys. Bro, kita interview sebentar bro. Jadi kalian sedang ngapain di sini? Main game. Ini apa tuh? Boleh jelasin gak? Tebak-tebakan. Tebak-tebakannya gimana? Ya, tebak-tebakan aja gak gitu ya? Oh. Maaf ya, nanti kan mainnya. Oke. Jadi, sekian dulu update dari gue. Kita akan lanjut lagi ke acara selanjutnya, yaitu trial, di mana orang akan kerjakan soal yang sudah disiapkan oleh kita semua. Oke, bye. Cus. Oke guys, balik lagi sama gue dengan update yang terkini. Jadi kita semua sudah melaksanakan tryout akbar, tryout simulasi untuk nanti PPDB, dan semuanya juga sudah selesai. Dan seperti yang kita lihat di belakang saya ini, mereka semua sudah berjalan pulang ke rumahnya masing-masing karena sayang sekali itu adalah penghujung dari acara kita. Jadi Open House 2024 ini berjalan dengan sukses, alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali, dan yang tentunya semua yang datang sini berbahagia. Jadi sayang sekali saya harus akhiri video ini di sini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sampai jumpa di Open House tahun depan, Open House 2025. Dan semua murid yang akan datang di Open House 2025, saya tunggu di sana. Bye-bye!